Sekarang saya bersama Forum Pemuda baru. Masa juang ya, masa juang 2019-2021. Jadi bagaimana kesan dan harapan ketika sudah dilantik menjadi pengurus, khususnya ketum, ketua umum Forum Pemuda RAS? Ya ampun. Baik, terima kasih. Jadi saya untuk kedepannya bagaimana Forum Pemuda RAS ini menjadi salah satu garda terdepan, menjadi salah satu sentra gerakan pengembangan intelektual, sentra gerakan advokasi, sentra gerakan pendidikan, dan di semua persoalan kepulauan tentang pembangunan ini menjadi kiprah teman-teman Forum Pemuda RAS. Jadi sinergitas dari semua stakeholder yang ada di Kepulauan juga kita butuhkan untuk membangun kepulauan. Karena bagaimanapun Kepulauan ini memang tidak berbanding lurus dengan daerah daratan, sehingga kami ingin membangun sinergi dengan teman-teman daerah Kepulauan. Kita mohon support dan dukungannya terhadap semua pihak agar kita atas nama Forum Pemuda RAS mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di RAS, terutama dalam persoalan pembangunan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ketua Umum baru Forum Pemuda RAS. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Oh baik, nama saya Ahmad Safi dari Desa Gua Gua, Kecamatan RAS, Kabupaten Sukabumi. Oke, terima kasih Bang Safi. Ucapkan terima kasih.